Ya, puding bikinan Ince Sahrini ini ternyata membuat sang suami menjadi tergila-gila. Pengen lagi untuk menikmati puding buatan istrinya yang tercinta. Kali ini resepnya terbaru dari Ince. Yuk simak saya cara pembuatan puding ala Ince versi terbaru. Tapi sebelumnya, jangan lupa di-subscribe dulu. Nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan berita dari Terhit Channel. Bikin puding 3 lapis dengan rasa yang lembut. Didihkan di api yang sedang. Ini aku masak puding requestnya Pak RB tuh yang lagi main game di sana. Tapi ini tuh sebetulnya rasa yang berbeda. Aku sengajain tuh coklatnya dikit biar enggak gendut. Sugar free. Ini sugar free. Dar. Udah nonton belum video-video gue? Gue harap kalian udah nonton ya video-video gue. Mudah-mudahan kalian gak bosan sama video-video gue, maaf ya. Kalau misalkan kalian bosan, gue minta maaf. Tapi kalau kalian gak bosan, gue seneng banget kalau kalian gak bosan nonton video-video gue. Soalnya gue gak tahu mau bikin video kayak gimana, soalnya gue gak ada ide kalau bikin video sendiri. Gue harap kalian maklumin gue ya. Jadi gue posting-postingin video-video kayak berita artis, berita corona, gitu-gitu doang sih. Ya, semoga kalian gak bosan nonton video-video gue. Oke, subscribe, comment, and like-nya ya. Oke. Tunggu. Mwah.